dan angsuran cuma 1,9 jutaan. 1,9 juta? Iya. Mobil dibawa cepet, angsuran 1 jutaan. Tuh, harga kreditnya cuma 99.500. Di bawah cepet lagi. Iya. Oh. Untuk harganya 89.500 untuk kredit. Nah, kan di bawah cepet lagi kan? Mm-hmm. Bro, mau nanya, itu iya, cashback di DP itu cuma buat orang Jakarta doang atau gimana enggak nih? Pokoknya seluruh Indonesia. Pokoknya terbukti seluruh subscribe Indonesia. Subscribe dari ini, Sabang sampai Merauke, iya, subscribe Trans Auto dan mobil-mobil dapat cashback. Hai Sobi, selamat datang kembali di channel YouTube kami Trans Auto. Ini kenapa masker kita jadi beda sih hari ini? Iya, tumben ya. Polos doang. Bisa hitam seragam. Hari ini colorful ya. Soalnya masih jangan COVID, masih gini kan masker tuh penting ya. Betul. Jadi harus ganti-ganti biar nggak bosen. Nah, hari ini kita lagi pakai masker dari masker polos underscore ID. Ini ada IG-nya ya. Bisa dibeli juga di Shopee. Betul. Tapi carinya KF Max ya. Nah, ada di bawah sini juga di, dan harganya terjangkau banget. Iya. Ini enak lagi ya. Enak. Dipakai lama tuh kayak nggak sakit di sini. Apalagi kan sekarang masker double kayak gini nih. Nah, lebih nyaman juga. Sama yang penting ini tuh waterproof. Jadi nggak tembus air gitu. Luar pun dari dalam jadi lebih aman. Jadi cepetan dicek aja itu di IG sama di toko aja. Iya, beli di bawah ini. Oke, balik lagi kita nih lagi ada di hobi mobil. Ya, hobi banget kita datengin ya. Iya. Karena hobi mobil itu spesialis mobil-mobil yang terjangkau untuk rakyat. Bener, murah meriah juga dan update terus. Jadi selalu ada barang baru. Tapi harganya juga selalu rendah gitu, murah-murah. Kualitasnya pasti karena dia punya salonnya sendiri. Betul. Bahkan ini jadinya mulai dari harga 60-an loh ya. Aduh, yang mana mobilnya nonton sampai habis. Selamat nonton, jangan lupa share, like, dan subscribe pastinya. Buat liat mau review, langsung DM ke kita Trans Automotif. Yuk kita lihat mana sih yang murah. Oke Sobi, kali ini kita ditemenin lagi sama Bro Itok nih ya. Nah, buat Sobi yang baru pertama kali nonton video ini dan belum tahu hobi mobil di mana, boleh dong Bro Itok di info dulu. Boleh. Alamatnya di mana dan nomor teleponnya Bro Itok di berapa? Yeah. Ini showroom kita ada di Mall Mangga 2 Square, lantai LG, blok D1, D2, hobi mobil. Untuk nomor HP di 0856-123-8077, itu ada WhatsAppnya juga. Ya, jadi buat Sobi yang mau cek langsung datang ke alamatnya. Yang mau kontak-kontakan dulu, nomornya juga udah ada. Ya. Kita langsung update dari mobil pertama dulu nih. Boleh. Ada sebuah mobil yang jadi favoritnya anak-anak muda, terutama cowok-cowok nih yang masih muda. Woi, biasanya seneng banget pakai. Ini ada Honda Brio ya? Iya, betul. Ini Brio-nya tipe apa dan tahun berapa ini, Bro? Nah, untuk Brio-nya ini tipe e-matic 2019. E-matic ya? Iya, okay. E-matic. Terus untuk kilometer? Kilometernya 40.000. 40.000 aja. 40.000. Terus untuk harga cash-nya di 156 juta nego aja. 156 juta nego ya. Iya. Oke, kreditnya di berapa? Untuk kreditnya di 139.500, untuk DP-nya di 25.500 dan angsuran 3 jutaan selama 6 tahun. 3 jutaan 6 tahun. Jadi dengan 3 jutaan aja Sobi udah bisa bawa pulang sebuah city car yang keren banget. Iya. Favoritnya anak muda. Oh iya Bro, ini pajak tahunannya berapa? Pajaknya 3,1 jutaan. 3,1 jutaan aja ya. Jadi nggak perlu nyiapin uang besar-besar tuh setiap tahun. Bisa buat bayar pajak mobilnya. Sekarang kita geser lagi. Kita mau lihat lagi unit-unit yang lainnya. Wah, ada mobil yang warnanya ngejreng banget. Ini Suzuki Ignis ya. Iya, betul. Tipe dan tahunnya, Bro? Nah, untuk Ignis ini tipe GX manual. 2017. Yang 2017. Ya. Kilometer di berapa? Kilometer 40.000-an. 40.000-an. Pajak tahunannya berapa ini, Bro? Pajak tahunannya kurang lebih 2,9 juta irit. Wah, malah di bawah 3 juta ya. Di bawah 3 ini. Ini hampir 3. Tadi 3 lewat. Dikit. Ini 3 kurang dikit. Dikit. Oke. Okay. Harganya cash-nya berapa? Untuk cash-nya di 127 juta. Terus untuk kreditnya di 112.500. Wah, itu masih bisa nego ya. Nego aja ya, pokoknya. Jadi nanti kalau mau nego tinggal kontak aja atau datang langsung biar abis nego pulang bungkus. Iya. DP sama angsur aja ini berapa, Bro? Nah, untuk DP-nya murah banget. Ya ini di 19 juta aja. 19 juta bisa bawa pulang mobil sekeren ini. Iya. Wow, angsurannya? Angsurannya di 2,5 jutaan selama 6 tahun. 2,5 juta, bahkan enggak nyampe 3 juta ya. Sampai. Berarti sehari itu enggak nyampe 100.000 ya buat nyicil sampai mobil. Wah, keren banget. Nah, Sobi tinggal pilih ini atau mau yang lainnya. Yuk kita geser lagi.
lagi. Ayo bro. Wah ini ada mobil buat keluarga nih, yeah. Keluarga-keluarga ini bisa muat banyak, bahkan sampai 7 orang. Bapak-bapak yang cinta keluarga bisa jadi pilihan. Ini ada Honda BR-V ya, tipe yeah. dan tahunnya. Untuk BR-V ini tipe e-Prestige Matic 2016. 2016 ya, yeah. Dengan kilometernya di berapa nih bro? Kilometernya ini di 70 ribuan. Oke, okay. Pajak tahunannya? Pajak tahunannya masih 3,4 juta. 3,4 juta, yeah. Wah 3 juta lebih dikit lebih lagi dikit. Juga sebenarnya. Wah, yeah. Ini asik-asik semua. Harganya berapa? Nah, untuk harganya ini cashnya di 186 juta dan kreditnya di 166 juta 500. Oke, dengan DP dan angsuran? Dan DP-nya cuman 24 juta 500, angsurannya 3,7 jutaan. 3,7 jutaan selama? Ya, selama 6 tahun. 6 tahun ya. Wah. Nah, ini kalau buat sobi-sobi ini kan yang nonton nggak cuma di Jakarta doang nih. Iya. Ini kalau sobi yang ada di luar daerah atau mungkin bahkan sampai luar pulau. Bisa. Itu apakah bisa? Oh, bisa. Bisa. Bisa ya? Bisa. Nanti tinggal kita cek dulu. Bisa dan ada yang enggak, ada yang bisa. Oh, jadi kita harus cek dulu apakah daerah sana cabang kita masih ada atau enggak gitu. Jadi kalau masih berarti bisa. Jadi kalau sobi memang kepengen, jangan berkecil hati. Telepon aja dulu, nanti dicek dulu. Cek begitu dulu. Bisa, lanjutkan. Geser ke mobil berikutnya. Ada ini mobil anak muda juga nih, zamanan dulu saya muda. Saya muda, ya sekarang juga masih muda sih, masih ya. Ini, tapi pernah muda loh. Oke, ini ada Honda Jazz, tipe dan tahunnya bro. Ini ada Jazz RS Matic 2012. 2012 ya, wah oke. Dengan kilometer di berapa? Kilometernya di 80 ribuan. Hah? 2012 kilometer cuma 80 ribu? 80 ribuan. Ini record. Bener-bener mantep nih. Ini pajak tahunannya berapa? Pajak tahunannya 3 jutaan juga. 3 jutaan 3 juga? Jutaan. Dari tadi 3 jutaan, 3 jutaan. Asik banget ya. Harganya berapa nih mobil? Nah, untuk penuh harganya cashnya di 156 juta. Wow. Kreditnya di 139. 139? Yeah. Oke. Okay. DP-nya berapa sama angsurannya? DP-nya 25 juta 500 dan angsuran 4 jutaan selama 4 tahun. 4 jutaan 4 tahun. 4 tahun ya? 4 tahun. Wah, jadi pendek tuh. Terus tadi kita lanjut ini, buat sobi yang luar kota itu kalau jadi beli mobil bisa dikirimin. Kesan? Bisa dikirim. Bisa dikirim. Bisa dikirim. Ya? Jadi intinya hobi mobil ini benar-benar melayani seluruh Indonesia ya. Yeah. Wah, itu satu kelebihan yang ada di sini. Keren kan? Sobi penasaran? Kita lihat lagi. Mobil selanjutnya warnanya merah banget. Kirain dari jauh ini Ferrari. Ternyata dilihat logonya agak beda. Oke, ini ada Avanza ya. Iya. Dan tahunnya ini, bro. Ini Avanza e-manual 2017. Wah, e-manual ya. Sobi yang lagi nyari Avanza manual, stoknya ada di sini. Kilometer di berapa? Kilometer di 60 ribuan. 60 ribuan? 60 ribuan. Dengan pajak tahunannya berapa, bro? Pajak tahunannya ini di 2,9 juta, hampir 3. Hampir 3 iya, ya? Hampir 3. Udah bisa dapetin Avanza. Dan ini manual. Jadi buat yang luar kota, yang senang narik nih, manual lebih enak ya. Iya. Muatnya juga sama, banyak. Harganya berapa sih si merah ini? Untuk harganya ini kreditnya 115. 115? 115. Kalau cashnya 130 nego. 130 masih bisa nego, nego ya? Aja. Oke, DP-nya berapa bro? Nah, untuk DP-nya di 17.500 dan angsuran 2,6 jutaan. Angsuran 2,6 juta ya, selama? Selama 6 tahun. 6 tahun, DP-nya aja udah di bawah 20 juta ya? Iya. Wah, pilihan banget. Kita lanjut mobil berikutnya. Ada mobil juga yang unik nih. Karena sekarang udah nggak ada ya, udah nggak keluar udah lagi keluar. Barunya. Mobil keluaran Honda bisa buat keluarga, pintunya juga geser. Kanan-kiri loh. Ini Honda Freed tipe dan tahunnya berapa? Nah, ini untuk Honda Freed tipe PSD Matic 2014. Tinggi. Ya, 2014 ya. Udah double blower. Oh, double blower. Udah double pintu kanan-kiri udah elektrik. Wow, udah keren banget. Kilometer di berapa? Kilometer di 90 ribuan. 90 ribuan. Pajak tahunannya kena berapa, bro? Pajak tahunnya di 3,5. 3,5 juta aja. Oke, sekarang kita lihat harganya berapa. Nah, untuk harganya ini di harga kredit dulu ya. Kredit harga dulu, kreditnya di 163.500. 163. Ya, untuk cashnya 182 juta nego. 182 juta nego. Jadi yang mau cash silakan datang nego. Yang mau kredit, kita dengerin DP-nya berapa nih. Iya. Berapa untuk bro? DP-nya ini di 24 juta dan angsuran 4,8 juta selama 4 tahun. 4 tahun ya? Iya, 4 tahun. Jadi sekarang 2021 nih. Jadi 2025 tuh udah beres. Udah beres. Udah lunas. Lunas. Sobi bisa
ganti mobil lagi datang ke sini bisa. Boleh ya? Boleh. Bisa tuker tambah ya? Bisa. Jadi kalau Sobi udah bosen nih misalkan beli Fleet, 5 tahun kemudian bosen tuker bisa. Tambah. Bisa, bisa ya? Baru 2 tahun misalnya juga udah bosen ke sini pindah apa tuker tambah bisa juga. 2 tahun. Sebulan juga boleh ya boleh. Kalau mau ya. Asal cash ya. Jangan masih kredit dituker tambah gitu ya. Kalau kredit juga bisa. Oh, bisa dituker dengan ininya ya. Paling ya 2 tahun lah. Oh, 2 tahun. 2 tahun udah bisa tuker tambah. Ya. Jadi pokoknya di sini serba mudah. Semua pasti akan dibantu sama Bro Itok. Ya. Jadi Sobi enggak usah bingung-bingung, datang tanya telepon aja dulu. Pasti dibantuin. Ayo, next, Bro. Ada sebuah Datsun nih ya. Ini Datsun Go, tipe dan tahunnya, Bro. Ini Datsun Go pancat tipe T aktif. Ini yang 1200cc ya, manual. Yang 1200. Oke. Okay. Tahunnya 2019. Wah, baru 2 tahun. Iya, 2 tahun. Pantesan ini masih kinclong banget ini dari luar, kelihatan banget. Oke, okay. Ini kilometernya di berapa? Kilometer baru 9000. 9000. Iya, 9000. Wah, kasih ceban kembalian 1000. Ini pajak tahunannya di berapa, Bro? Pajaknya ini murah cuma 2 juta. 2 juta? 2 juta. Bukan 2.909.000 gitu. 2.200. 2.200. Jadi 2 jutanya kecil banget ya. Kecil banget. Wah, oke. Okay. Harganya nih yang paling bikin penasaran. Nah, kenapa? Untuk harganya cuman 85.500 untuk kredit di bawah 100 juta. Iya. Wah, oke. Okay. Untuk cashnya di 97 juta nego aja. Wah, jadi datang tinggal nego aja. Salah satu pilihan buat Sobi nih. Iya, Sobi yang ini nih yang lagi duduk. Nah, yang lagi nyari mobil di bawah cepek ada di sini dan ini masih mulus banget, tahunnya juga masih sangat muda. DP dan angsurannya? Untuk DP-nya di 17.500 dan angsuran cuma 1,9 jutaan. 1,9 juta? Iya. Mobil di bawah cepek, angsuran 1 jutaan. Selama berapa tahun tuh? Selama 6 tahun. Selama 6 tahun. Oke, siapin ya. Udah kepengen mobil, udah ngidam-ngidam nih pengen punya mobil. Cicilan 1 jutaan. Bisa segera terrealisasi punya mobil keren. Lanjut, Bro. Ada lagi ya, Brio lagi ya. Brio. Oke, ini Brio-nya tipe dan tahun? Ini Brio E manual 2016. Oh, ini E manual 2016. Ya, 2016. Oke. Okay. Kilometer untuk di berapa? Kilometer di 70.000. 70.000 ya. Dengan pajak tahunan berapa, Bro? Pajak tahunannya di 2,9 juta. 2,9 juta. Enggak nyampe udah 3 juta. 3 juta. Oke. Okay. Harganya berapa nih si Brio ini? Untuk harga kreditnya cuman 99.500. Di bawah cepet lagi. Iya. Oke. Okay. Cashnya? Cashnya 112 juta nego aja. 112 masih bisa nego. Iya. Jadi kita lanjut ini. DP sama angsurannya di berapa? Untuk DP-nya cuma 14 juta. Hah? 14 juta? 14 juta. Lebih rendah dari yang tadi-tadi ini. Iya. Wow, udah bisa dapetin Brio. Oke, angsurannya berapa? Dan angsuran di 2,3 jutaan selama 6 tahun. Sobi, 2,3 jutaan aja punya Brio. Sobi yang jomblo punya Brio. Lanjut pasti punya pasangan. Iya. Kursi bisa muat 3, mau pasangan 3 juga boleh asal Sobi bisa aturin semuanya akur. Lanjut, kita geser. Ada sebuah mobil hitam dengan pelek yang udah keren banget. Peleknya ganteng. Wih. Ya, kayak pembawa acaranya kan. Nope. Dua-duanya ya. Oke, ini ada sebuah Karimun Estilo ya. Karimun Wagon. Oh, Wagon. Ya. Kenapa jadi Estilo gitu. Aduh, oke. Okay. Lanjut. Ini tipe dan tahunnya? Ini tipe GLAGS Matic 2019. Ya? 2019 ya. Dengan kilometer? Kilometer baru 10.000. Hah? 10.000. 10.000. 10.000. Tadi 9.000, ini 10 kembalian. Ya. Kalau ini pas. Pas. Pas 10.000. Mobilnya tuh masih mulus-mulus, peleknya juga masih bannya yang masih mulus juga masih bagus ya. Iya. Peleknya udah keren. Kilometer tadi berapa? 10.000. Pajak tahunannya? Pajak tahunannya cuma 2 juta. 2 juta. Ini lebih ringan lagi. Udah mirip-mirip kayak ini ya, kayak motor-motor gitu ya, motor-motor yang menengah ke atas dikit gitu. Harganya juga mirip-mirip nih kayaknya. Harganya berapa sih? Nah, untuk harganya 89.500 untuk kredit. Nah, kan di bawah cepet lagi kan. Cashnya berapa, Bro? Untuk cashnya cuman 101 juta nego. 101 juta nego. Ya, kita itu abis nego juga angkanya geser kayaknya. Geser, pasti di bawah cepet. Nah, Sobi udah punya pilihan tuh. Tadi di bawah cepet ada, ini juga ada, yang putih ada, hitam juga ada. DP sama angsurannya, Bro? Untuk DP-nya cuman 16 juta. Ah, 16 juta kan. Angsuran 2 jutaan selama 6 tahun. 2 jutaan selama 6 tahun. Tadi ini 2 jutaan, 2 juta kecil, ada yang 1,4. Iya. Pilihannya semua ada di tangan Sobi, tinggal mau pilih yang kayak gimana.
Gitu. Kita lanjutin ke mobil keluarga lagi nih, yang masih kece banget nih ya. Sebuah Daihatsu Xenia ya. Iya. Tipe dan tahunnya nih, Bro. Ini ada Xenia R Sporty manual 2015. R Sporty, tapi ini yang manual ya. Manual. Berarti tadi ada Avanza manual, ini ada Xenia manual. Iya. Buat para pecinta manual, ini inget-inget tuh, jangan sampai kelewat. Oke. Kilometer di berapa? Kilometer ini di 70.000. 70.000. Pajak tahunannya berapa, Bro? Pajak tahunannya 2,9 juta. 2,9 juta. Enggak sampai 3 juta. Sampai 3 juta. Jadi pajaknya di sini juga ringan-ringan, mobil yang terjangkau. Harganya? Harganya cuman 126.500 untuk kreditnya. Kreditnya 126 juta. Cash-nya di berapa? Cash-nya di 142 juta nego. Masih nego. DP sama angsurannya, Bro? DP-nya cuman 19 juta aja. 19 juta bawa pulang mobil keluarga, tipenya juga ini udah yang tinggi. Tipe komplit. Bukan yang paling bawah ya, udah yang tinggi. Paling tinggi. Angsurannya di berapa? Angsurannya 3,2 jutaan selama 5 tahun. 3,2 juta sehari 100 ribu lebih dikit doang. Iya. Dan selama 5 tahun? 5 tahun. Oh, 5 tahun aja. 7 orang bisa diangkut satu keluarga. Yang siap-siap mau berkeluarga kita sambil jalan ya. Iya. Ini bisa jadi pilihan. Oke. Lanjut. Tadi ada Xenia yang tinggi, sekarang kita ketemu Avanza juga tipenya yang tinggi, cuma tahunnya yang udah agak lewat ya. Ini ada Veloz ya. Oke, tahunnya ini tahun berapa? Oh, ini Veloz 1500 ya? Ya, 1500cc kalau untuk Veloz ini. Tahunnya? Tahunnya 2015 Matic. 2015 Matic. Matic. Dengan kilometernya di berapa? Kilometernya baru 20.000. Hah? 20.000. 20.000. Tadi ketemu mobil ceban. Ceban. Sekarang 20.000. 20.000. Kilometernya asik-asik, pajaknya juga semua terjangkau, harga semua bisa dinego. Iya. Wah, keren banget. Ini harganya jadi di berapa? Untuk harganya di 132.500 untuk kredit. Kreditnya ya. Iya. Cashnya berapa, Bro? Cashnya di 148 juta nego. Oh, oke. Okay. Langsung aja kita mau dengar DP sama angsurannya berapa sih? DP-nya 24.500 dan angsuran 3,2 jutaan selama 5 tahun. 3,2 juta aja, cepet seharian. Cepet seharian, 100 ribu per hari. Iya. Cepet seharian. Kayak lagi nyari duit, dapat berapa? 100 seharian. Oh, oke. Okay. Saking ininya ya, bingung mau milih mobil yang mana gitu. Karena selain mobil-mobil yang ada di sini kualitasnya bagus, Bro Itok dan Hobi Mobil juga ini punya promo-promo yang menarik. Iya. Boleh disampaikan, Bro. Ada apa aja, Bro? Jadi promonya ini, jadi ada buktinya kalau mau lihat mobil ke sini harus subscribe Trend Auto dan Hobi Mobil TV. Nah, kalau terbukti udah subscribe, nanti saya kasih cashback di DP. Cashback di DP ya. Yang tadi 13 juta pasti di bawah itu. Wah, lebih murah lagi. Bro, mau nanya, itu cashback di DP itu cuma buat orang Jakarta doang atau gimana nih? Pokoknya seluruh Indonesia, pokoknya terbukti seluruh Indonesia. Subscribe dari ini, Sabang dan sampai Merauke, subscribe Trans Auto dan Hobi Mobil dapat cashback langsung. Jadi pokoknya yang penting KTP-nya Indonesia ya. Iya. Sobi, semua bisa dapat dari Sabang sampai Merauke. Ini baru luar biasa promonya. Ada apa lagi, Bro? Nah, dan di masa PPKM ini kita juga gratis delivery mobilnya. Wah. Ke hanya Jabodetabek ya kalau untuk free delivery. Wah. Di luar itu ya kena cas. Menyesuaikan. Aduh, berarti ini tapi Hobi Mobil ini sangat peduli terhadap Sobi. Sobi pengen beli mobil di masa PPKM karena kan di luaran tuh bahaya ya. Jadi Sobi bisa di rumah aja telepon-telepon, mobil nanti dikirimin buat Sobi-Sobi yang tinggal di Jabodetabek. Dikasih gratis Jabodetabek ya. Di luar itu biaya menyesuaikan ya. Menyesuaikan. Iyalah, karena kan jauh banget. Jauh. Masa dari kalau sini ngirim ke Papua? Misalkan Papua. Wah, iya, jauh banget. Kan? Jadi ya menyesuaikan. Tapi yang penting buat Sobi di luar Jabodetabek juga kan tetap dapat cashback. Iya. Wah, asik banget di sini. Aduh, kita lihat lagi mobil berikutnya nih. Wah, ini lagi nih mobilnya anak muda, mobilnya eksekutif muda. Sebuah Honda SR-V. Ya. Tipe dan tahunnya? Ini HR-V e-matic 2017. E-matic 2017 ya. Dengan kilometernya di berapa? Kilometer ini 70.000. 70.000. Ya. Pajak tahunannya berapa sih? Kalau untuk pajak ini 4 juta. 4 juta 4 ya. Juta. Wah, baru kali ini yang nembus 4 ya. Tapi ya memang tentu mobilnya juga ini keren banget. Iya. Mobilnya ini bisa dikategorikan mobil mewah sih sebenarnya ini SR-V ini ya. Keren banget. Sekarang harganya berapa? Nah, untuk harganya 215 juta untuk kredit. 215 juta udah dapetin SRV kredit. Untuk dapet ini. Oke. Okay. Cashnya di 244 nego. 244 nego. Ingat ya, Sobi masih punya cashback tadi yang disebutin. Iya.
buat Sobi yang penasaran cashbacknya berapa, langsung telepon aja, WA gitu. Nah, DP sama angsurannya berapa, bro? Nah, untuk DP-nya di 37.500.000 dan angsuran 4,6 jutaan selama 6 tahun. 4,6 jutaan selama 6 tahun. Sobi yang seneng banget sama model-model SRV, mobilnya juga ready stock. Dan kalau saya pribadi, saya suka nih warna-warna yang kalem gelap gini. Ini disebutnya kalau saya bilang grey, gitu kan? Ada yang bilang abu-abu monyet. Abu-abu monyet, iya, ya. Ada yang bilang aneh-aneh lah orang, iya, ini. Aneh-aneh. Wah, abu-abu monyet, iya. Abu monyet, abu-abu. Wah, oke lah kita lanjut aja. Ini putih apa nih? Ini putih-putih sapi kali ya. Tadi abu-abu monyet, ini putih sapi. Iya. Ya. Oke, lanjut ya. Kita balik lagi. Nah, ini ada Ayla ya. Yeah. Tipe dan tahunnya, bro. Ini Ayla X manual 2013. X dan manual. Iya. Yeah. Wah, irit banget. Ini mobil matic-nya aja udah irit, dikasih manual lagi. Ke pom bensin sebulan sekali. Itu fungsinya pom bensin. Jarang mau deket-deket sama pom bensin. Tapi pilihannya tepat sih buat anak-anak muda ya. Oke, lanjut lagi. Tahun berapa tadi? Lupa saya. 2013. 2013. Yeah. Oke. Dengan kilometernya berapa? Kilometernya di 40.000. 40.000. 2013 yeah. 40.000. Jarang pakai. Wah, jarang pakai. Bener-bener udah jarang dipakai, jarang ke pom bensin nih mobil. Wah, dan mobilnya ready di sini. Warnanya putih. Putih ini kelihatan lebih mewah sebenarnya. Kelihatan lebih keren aja sih. Oke, pajak tahunannya berapa? Pajak tahunannya nggak sampai 2 juta. Nggak sampai 2 juta. Cuman 1,9 juta aja. 1,9 juta pajak tahunan. Oke, harganya? Untuk harganya cuman 69.500. What? 69.500 masih ada cashback. Wah, Sobi kira-kira sendiri. Yang tadi mobil dibawa cepet, ini mobil dibawa 70 juta. Ya? Dibawa 70 juta. Tampilannya kayak gini, lihat. Ada chrome-nya, fog lamp juga udah ada. Wah, ini sudah velg udah racing. Oh iya, velg juga bukan yang kaleng-kalengan, yeah, ya. Oke. Okay. Sekarang harga cash-nya berapa? Harga cash-nya cuma 82 juta nego. 80? 2 juta. 82 juta aja nego. Nego. Jadi kalau nego kayaknya di bawah 80 juta juga pasti. Bisa jadi. Wah, pasti. Pasti. Udah ada jaminan. Penasaran pasti. Berapa kontak atau datang langsung. Aja. Lihat sekalian fisiknya. DP sama angsurannya, bro? DP-nya cuma 13.500. Astaga, 13.500 DP-nya. Iya. Cicilannya berapa? Cicilannya cuma 2,1 jutaan 4 tahun. 2,1 jutaan selama 4 tahun doang. 4 tahun doang itu sebentar. 2025 sudah lunas. Sudah lunas. Dan bisa bawa pulang mobil sekeren ini. Emang asik di sini. Hobi mobil tuh bikin saya jadi hobi ngeliat-liat mobil gitu. Cuma belum sampai hobi beli mobil, duitnya masih ngepas. Oke, kita lanjut. Ada ini putih sapi lagi ya? Cuma ini, lebih gede. Ini iya. Sapinya yang jumbo. Jumbo, kayak merek mie instan jumbo. Yang putih enak kan tengah. Wah, udah. Oke, balik lagi. Ini ada Toyota Rush ya. Iya. Tipe dan tahunnya, bro. Ini Rush yang STRD Matic 2016. Paling tinggi. 2016 paling tinggi. Oke, kilometernya di berapa? Kilometernya di 50 ribuan. 2016 50 ribu. Iya. Dan ini yang 3 baris ya? Yang ini 3 baris. 3 baris. 3 baris. Bisa muat 7 orang. Dan sebagai info, saya tingginya 165, duduk di baris tiganya masih cukup oke kok. Ke ruang kaki masih ini enggak yang sampai dijepit banget enggak. Jadi ini bisa 7 orang tuh bener-bener. Bisa 7 orang, 7 seater. Oke. Pajak. Nah, tahunannya. Pajaknya masih 3,2 juta. 3,2 juta yeah. Aja. Mobil 7 seater SUV. Tampilannya juga gagah keren banget. Ini. Lampu belakang juga udah LED nih ya. Udah. Oke, okay. Harganya di berapa? Harganya di 169.500. 169.500. Itu kredit ya? Kredit. Oke, okay. Cash-nya berapa? Cash-nya di 189 juta nego. 189 nego aja. Pokoknya kalau di sini tuh negonya pasti sampai jadi nego pulang jadi. Pasti bawa mobil. Iya. DP angsurannya, bro? DP-nya 28 juta dan angsuran 3,7 jutaan selama 6 tahun. 3,7 juta aja. Selama 6 tahun. 6 tahun. Wah, jadi masih terjangkau. Karena mobilnya juga mau 7 orang. Iya. Dan Sobi lihat tampilannya keren banget. Buat mudik itu roof rack juga udah ada di atas. Roof rail juga udah ada. Oke, lanjut lagi ke city car berikutnya. Warna hitam. Buat mahasiswa-mahasiswa yang udah mau masuk kuliah nih.
boleh nih jadi pilihan nih. Nissan March ya, tipe dan tahun ya Bro Itok. Ini Nissan March tipe L manual 2017. L yang manual ya. Yeah. Balik lagi ini yang manual lagi. Yang ada lagi nih di sini nih. 2017 dengan kilometer. Kilometer 10.000. Huh? 10.000. Ya. 10.000. 10.000. 2017. Kan ini tuh di sini hobi mobil ya, sepintas dilihat showroom mobil bekas, tapi rasanya tuh udah baru semua. Kilometernya 10.000, bahkan tadi ada beberapa mobil kursi masih diplastikin. Cuma ada di sini. Oke. Okay. Ini pajak tahunannya di berapa? Pajak tahunannya ini di 2,8 juta. 2,8 juta aja. Harganya nih, Bro. Nah, untuk harganya di 98.500. 98.500. Di bawah cepe lagi. Di bawah cepe. Di bawah cepe lagi. Oke. Okay. Cash-nya di berapa? Cash-nya 111 nego. 111 nego. Oke, okay. DP sama angsurannya, Bro? DP-nya 13 juta dan angsuran 2,3 jutaan selama 6 tahun. 2,3 juta aja. Bawa pulang Nissan March. DP 13, lagi ada promo. Iya, promo. Potong lagi. Itu udah pasti potongnya dipotong. Berapa? Kontak aja. Itu udah pasti dipotong. 13 itu harga-harga di sini tuh iya. Belum dipotong belum, promo belum, ya. Belum. Belum dipotong promo, udah murah-murah. Oke, kita lanjut. Mobil keluarga lagi. Nissan Grand Livina ya. Tipe yeah. Dan tahunnya, Bro. Itu Grand... tadi putih sapi. Ini warna apa, ya? Apa ini? Marun apa ya? Nah, Sobi yang mau ngasih ide, komen aja, saya juga bingung, blank. Oke, lanjut, Livina tipe dan tahunnya. Ini Livina HWS Matic 2017. Highway Star ya? Iya. Wah, 2017. Kilometer di berapa? Kilometer ini di 70.000. 70.000, ya. Dengan pajak tahunannya, Bro? Pajaknya di 3,4 juta. 3,4 juta aja? Oke, harganya? Untuk harganya di 135.500 untuk kredit. Dan cashnya 152 juta nego. 152 nego, masih ada cashback. Dan satu lagi ya, ini mobil yang ini tuh kursinya dalamannya udah kulit. Yeah. Terus di tengah nih, itu ada monitor. Jadi kalau Sowi punya keluarga, punya anak kecil, bisa anteng di belakang, bisa dikasih nonton TV tuh. Yeah. Jadi inilah namanya mobil keluarga. Dikasihlah fasilitas buat keluarga juga. Kita dengar DP-nya berapa? Nah, untuk DP-nya di 21.500. 21.500. Angsurannya? Angsurannya 3 jutaan selama 6 tahun. 3 jutaan selama 6 tahun. Wah, jadi dari tadi Sobi udah lihat ya. Mau milih yang apa? City car? Ada. Mobil keluarga? Ada. SUV? Ada. Atau nggak mau milih berdasarkan itu? Mau milih yang di bawah 100 juta? Ada. Mau milih yang di bawah tadi 70 juta? Ada. Tapi di sini semuanya ada, belum lagi promonya bisa berlaku di seluruh Indonesia cashbacknya. Wah, Sobi tinggal kontak aja. Berarti sekian aja ya update-nya Bro Itok ya. Thank you banget nih Bro Itok buat waktunya. Jangan lupa buat Sobi untuk selalu like, share dan subscribe channelnya Trans Auto dan Hobi Mobil TV. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.